memang itu permintaan kita sebab ini masih memerlukan subsidi dan kita terbelakang dan tidak adil lah kalau subsidi kita yang baru saja sedangkan kita kontribut banyak ditarik. Biarlah kami bersedia untuk meningkatkan penghasilan kami dan keupayaan kami supaya rakyat kita bukan lagi terkungkung dalam kategori miskin tegar, tetapi mendapatkan peluang menghasilkan sesuatu, terutama sekali bila mana mereka punya tanah. Jadi kita bantu dari segi jalan, dari segi bibit, dari segi pasaran dan sebagainya. Dan sebab itu kita bercadang supaya kita melakukan satu rangkaian Sabah Agriculture Marketing Authority untuk membantu rakyat kita. Dan kita sudah pun memulakan mewujudkan pusat-pusat pengumpulan hasil. Sekarang sudah 7, kita akan tambah lagi. Dan kita harap satu hari nanti semua daerah akan ada pusat-pusat pengumpulan hasil pertanian.